Bismillahirrahmanirrahim Alamin Wassalatu wassalamu ala barakatuh Ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa umatihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Allahumma na bima bima'alamtana wa alimna ma yang fauna Wa zidna ilma rabbi rohli li sadri wa esir li amri Wahlul uqdatan milisan yafkahu qawli hal musunimalahala pibai mifta Jannah fastun Arieta hij pasal pibayani miftahil Jannati Di metelken konci surgawah ya jeng Ari itu miftauljannah kalimattul tauhidi eta kalimat tauhid wa kalimatul ikhlasi seorang kalimat ikhlas Wa kalimatun najjati sareng kalimat kabagjaan wako Dukiro sareng nyata parantos dicariosken itu kalimat filqui dina Alquran bisati wattina maudiandina 37 tempatkola parantos nyarya almussonipu musonib Sykh Salim bin Sumer Allahdromi rodhiyallahu ta'ala Hu ta'ala, Wamakna la ilaha illallahu lamak budak bihak Wamakna la ilaha illallah seorangrang ari maknanak Lailahai illallah lamak budak etak te aya anu disembah te ayayak sesembahan bihakin kalawan hak kainun anu bukti filwujuddi dina ayayakna kainun anu aya anu eksis, fil di dina ayana ...ilallahu angin wungkul gusti Allah. Ayat layas tahiku tegesna tengah hak, te hak, te bener. Naon ayat dila yen ngarendah, lahu ...ka bud, naon kulu saban-saban perkara, illallahu angin wungkul ka Allah. Kau ari dawhanana musonib ilallahu lapan ilallahu birof i eta tetep dibaca ropa badalu badalun sebagai badal min mahali la tina mahal nala MAASMIHA miha sarta isimna la li anna karena saya tos na mahal na itu la miha RUFIA eta dirofakun itu mahal Bilib tidakikuib tidak indak sibawahin mengunggu ulama ulama sibaweh Munggu Imam Sibawe a baddalun atautawa jadi badal Minhomiril mustatiritinahomir mustar Domir anu yumput viakhobarila Dikhobarnala almahzufi anu dibuang watakdiru jeng ari takdirna Ari kira-kiranak la ilaha maujudun au mumkinun bil imkanil ami illallah eta la ilaha illallah maujudun au mumkinun bil imkanil ami illallah la ilaha te aya pangeran te ayat tuhan maujudun anu eta aya gitu maujudun eta aya au mumkinun atau mungkin aya bil imkanil ami kalawan mungkin anu umum ilallahu angin ngungkul gusti Allah. Aw Al binasbi atau dibaca jabar alal istisnai karena jadi istisna. Wala yasihu jeng tersah naon ja'luhu ngajadi kenana lafad Allah badalan sebagai badal min mahal ismi la tina mahalna isimla. isim la. Naon pangnak itu li la karena sayak tosnala, tak malu etak tebera amal itulahlaropa karena ken isimna filma Aririfvi Di pirang-pirang isimak ripat ka sapertosken I penjelasannya penjelasan naon penjelasan Tina laytahiku po perntos nyarios sah sayakhona Yusuf guru urang Sadayana Sye Yusuf Kola parantos nyariosa asanusiu imam asanusi wal yusiu jeng imam yusi. Walman fiu sarang ari anu dinafikan. Tasat pun puntennya itu rada berbelit-belit bahasana. Ari abi te kantos laguru kasih patu saja mah te acan kabujeng gitu jantan dina ngalogat ngalogatnya lira. nyalira jantan bilih lepat mah mangga di leresken. mangganya leresken diantos pisan koreksi nah Walman view sarang Ari anudinafikun Villa ilaha illallah di Fadla ilaha illallah alma Budhu eta sesembahan dihakin kalawan nyata kiknya dilempeng kena ngarah gampang teh alma Budu bihakin teh sesembahan anu direken bener gitu we viewtico di Abid nah will asnami I dina pateka dan penyembah saumpama pirang-pirang patekong penyembah berhala wasamsi jeng matahari wal komari jeng bulan Wadalika jeng ari itu almanfi annal eta etasayaktosna sesembahan dibatilin kalawan batil naun lahu itu makbud wujudun eta aya finapsihi dina datiahna itu makbud fil khoriji dina kanya atana na atau amun bahasa mah di dunia material gitu aya wujud nama eta sesembahan anu salah teh upami ditingali dina segi wujud lain ditingali dina segi hak yang tidak diibadahan ditinggali di segi wujud nama ayah itu teh wujudun jeng ayah fidih nil mukmini di jal jalma mukmin biwasfi kaunihi kalawan nyipatanana mukmin karena kaya anana itu makbud batilan sebagai batil sebagai makbud anusalah Wawujudun jeng ayah Ulang ini wawujudun Wa wujudun, Wa wujudun nil mu'mini ni ibi waspikoni batilan tekir Ta sesembahan anu salah teh Saumpama berhala Tawa matahari Dina hati jalma teh aya Ngan pedah mukmin nyipatan eta Eta sesembahan teh sebagai sesembahan anu salah Biwaspi batilan tak itu. wawujudun jeung aya fiihil kafirdinahatijallma kafir biwaspi kau nih kalawannyi patana nasi kafir karena kaayaananamakbud Hakon sebagai makbud anu bener anu hak fa Mangka Ari itu mabudmakbud anu batil tehanya sau umpama anu anu dinapikan kula ilahilahallahh min hai itu wujudhuhhu tinasa kira-kira Ari wujud na itu makbun eksistensi na itu makbud ayana itu mbakbud filkhorijjidina kenyataanna di alam material finpsihi Dinak datahna layunfaak tedinafik itumakbud jadi wujud benda nama bendak nama tedinafiken kula ilaha ilallahda emang ayah itu lianawati karena saya to na pirang-pirarang dat laun Pak eta tadidina piken itu datdina pimah naun paksa sifat tak itu piilahallah waada jengnya ituken hai ituwujud filrijji pinafsihidina pada layunfa tadidina piken min haitsu tinasa tina sakira-kira ari kabu ari aya na itu ma'bud fidih nil mukmini dina hate jalma mukmin biwasfi kauni kalau ani patana nasi mukmin kana kaayaan anak itu ma'bud batilan sebagai ma'bud anu batil jadi nukati lumah konsep non ke konsep sesembahan anu salah anu ayatdinahatijallmamu min tapi kumu minta disipatan hati, anu salah gitu dibatalkan tadima dikonfirmasi orang kafirrmamak Bu anu batalnya dibenerarkan Ariku mu minmah dibatalkan gitu dianggap salah kauhu karena Arikabukto sanana itu makbudmakbu daneta sesembahan bibatilin untuk kalawan baktil Ambrun eta perkara muhakokun anuk ditaliiti layasihu anutesah itu amrun muhakokun eh layasihu anutesah na nganakenana itu amrun muhakokun waila jenglamunte itu amrun muhakokun karena maka bukti itu si Mukmin kadiban eta anuohn upami telepat nak ye nya maksudna ye teh id kaunu huma budan bibatilin amrun waqukun layasuna yuhu wa ila kana kadiban jadi kieu kan aya nak kecap batal teh sabab aya datna tah aya nak lamun misakeun datna eueuh urang jungjung ngabatalkeun nganggap salah cik kira-kira ka tuh, teu nyalahkeun perkara nu eueuh kan teu ka arek ge nyalahken perkara nu aya nugus ditaliiti kanmun mentak dion aya konsep na nga di batalken kumu mukmin lamun si mukmin bisa nganyatakan eteta otomatis nga bohong nyebut ngabatalken sesembahan jalma kafirte bisa ngabatkan perkaraan nu awe. wana mayun Pak Jungng pasti naungkuldinaken itu makbud min haijudduhu tinasa kira-kira Ari ayana itu makbud fidihnil kafiri Dina Ha zamanmanu kafir Biwapi kau nihhi kalawan nyipat tanana itu kafir karena keayaanak itu si makbud makbud dan bihakin sebagai sesembahan anu bener ta anakpun nudinafikken ku laahaallahmah klaim orang-orang kafir bahwasana sesembahan anak teh sesembahan anu bener tae ah, tak nu diken mah Faun fa Madinakenaiallahdina lafadlailahaha ilallah Ilamamak bodhu angin naon sesembahan dihakin anu direken bener dan hi sal di Allah val istis nangka istis na mutasilun eta istis muil istis muil aya kunal mustas nawal mustas na min Wahidnas jenis sahiji akhirnya di dia seginaon Di segimak disembah gitu jenisnatewalaissajeng sanes je lain naon Alman view anudinafikunna alkalawan Almakdhu eta sesembahan dibatilin anu batil ki Almak Budu bibatil sesembahan anu direken salah gitu fidihil kafiri Dina hatjallma kafir tak sesembahan anu direken salah orang kafir mah tadi naon tadi nafikan kula ilah ilah lo non gitu di anahu karena sektosna itu makbud dibatilin fidhil kafir Allahu, etata, Allah wetta Allah taala malur Allah walau kos do anu dimaksud fi hadhil jumlah ti di iya jumlah arrodu eta nolak eta ngabantah ala man kajal ya tak hidup nekankan itu man asir kata kana kamu serikan timbul pertanyaan kumaha orang-orang Yahudi atau sebagian sekte Kristen kan Kristen gak ya Kristen Unitarian Kristen anu nyatakan bahwa Tuhan teh hiji lain Trinitas lain hiji dinatilu kepribadian ayakan Unitarian Kristen anu tengah nyatakan bahwa Nabi Isa ujung roh kudus teh sebagai naon sebagai Tuhan ayat atau misalkan dina patekadan patekadan orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi mah upami ningali dina teologi nanya nyipatan Allah teh hampir persis sami ujung orang-orang Islam abi kantosnya dina FB gaduh re rencangan anjuran nate Yahudi ngan Yahudi nate sanes Yahudi anu pendukung Zionis. Jadi orang Amerika anjeunna agama Yahudi dina gerakan politikna lain Zionis. Namina Abraham Weisfeld. Tah, abite penasaran panasaran. Pedah dina naon? Dina debat perdebatan antara orang Ahlus sunnah jeng wahabi kan diantara dosok dikritik kurang teh wahabi masuk ayah anu Tajsim mujasimah nganggap Allah teh sebagai jisim sok ngutip cina orang wahabi teh tina hadis hadis Israiliyah hadis anu populer di kalangan Yahudi nyata inna loha kolako adama ala surati Allah teh nyiptakeun Nabi Adam teh dina bentukna Allah dina rupana Allah tah Wahabi teh pernah ditaroskeun tentang hadis eta di tradisi hadis eta di kalangan orang-orang Yahudi tah jawabannya teh kieu eta mah hadis eta mah hadis majazi cenah lain berarti Allah bentuknya juga jelema tetapi Allah teh masih non nyiptakan jelema dina sebagian sifat-sifat anu mirip jeng sifat Allah seperti sekian Allah maha pengasih penyayang tah sifat pengasih penyayang teh aya di jalma mah ngan maha ari jelema kitu penjelasan teh berarti kan konsep ketuhanan sami jeng naon jeung orang Islam Allah teh naon teu aya anu nyarupaan hiji oge Anjana bahkan mutip surat al ikhlas gitu cina sami we dina konsep ketuhanan maku macan pateka dan wetanya, tanya itu salah emang Allah kene Allah kene dari da kupurna orang Yahudi nuk itu malain gara-gara dina pateka dan uluhiyat, tentang ketuhanan tetapi dina naon dina nubuah dina kenabian tuh mengimani karena kenabian kangjeng Nabi Muhammad Wasallam tah panginten sakali deinya bilih aya nu lepat kumargi ieu teh bahasana rada berbelit-belit sedengkeun abdi teh acan kantos ngaguru dina kasipatu saja mangalogat nyalira nyuhunkeun pangleresken upami aya kalepatan gitu wa fadailuha wallahu alam bisawab kakirangan kalepatan hapunten anu kasun subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina wa ala alihi wa baraka wasallam. Allahu muwaffiq ila qawmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.